12. Yuh, hello, selamat datang kembali di channel Kiman Flying. Akhirnya ada event baru. Apa kalian bosan seminggu ini main LGR karena tidak ada event baru? Sama kalau gitu ya. Ya, balik lagi di mic yang lama ya. Kemarin sempat diprotes itu mic yang baru gue pakai, ternyata hancur banget. Oke, Dark Pendant ya guys ya. Ini ada Dark Titanium Paladin Helmet di sini ya. Terus ada Sky Trap Island. Di sini juga ada sepatu, banyak lah pokoknya, ini Diamond Sudim nih ya. Oke oke, kita langsung aja cek lebih lengkapnya di belum ada. Terlalu rajin Kiman Flying tuh. Terlalu rajin ya. Kita lihat di codex aja. Di codex biasanya udah ada ya. Oke. Oke, di codex sudah ada Kelvin Cat Punch Gun ya. Trap Sky Island, Switch Robot Drawing, ini pendant baru sih dulu ya, tapi kurang populer karena orang lebih milih pendant apa gitu pas eventnya rilis ini ya, pertama kali. Dark Titanium Paladin Helmet ini top tier sih di event Dark Pendant kali ini ya. Menurut gue pendant ini top tier. Kalau kalian pengen ngambil helm bagus, ya ini pilihan ya, si Dark Titanium Paladin Helmet ya. Discontrolnya naik 55%, naik 1%. Defense-nya, defense efek berbahaya naik 65 ya. Kayak persentase DPG versi Dark. Kalau versi biasanya berapa? Ini gue harus ngambil lagi nih kayaknya. Tapi sayang gitu ya. Naik semua skill anjret. Biasanya yang naik tuh kan cuma ini doang ya, biasanya ya. Discontrolnya nggak naik, ininya nggak naik gitu versi Dark. Tapi ini naik semua ya. Semua skill dari Titanium Paladin Helmet di versi Darknya naik. Ini naik 1%. Discontrolnya, ini defense pindah paksanya naik 5%. Defense efek berbahayanya naik 5% ya guys ya. Aduh, gue pengen ngejar tapi sayang ya. Sayang sekali. Apa sih namanya, UA dari Paladin Helmet versi biasa gue keren banget, kurung TTL ya. Tapi nggak ada salahnya sih buat ngejar lagi ya. Gue bakal lihat dulu sih ada apa aja gitu di apa namanya, di event Dark Pendant kali ini ya. Pendantnya ada apa aja gitu, gue juga masih penasaran. Ini belum hilang nih, ini kayak Lili Lonka juga kah, belum hilang loh ini si Dark Gaya. Gue sih nggak ada masalah sih, demen-demen baik gitu. Tapi ya jackpotnya udah hilang. Gue akan mencoba relog kali ya. Ini gue gak tahu via apa ya. Eventnya kayak via gacha lama sih. Boring banget gue ya kan. Oke, gue akan relog dulu bentar. Berlama-lama kemudian. Oke guys, akhirnya keluar juga nih itemnya. Tadi gue udah sempet relog tapi gue lihat gak ada. Tapi tiba-tiba nongol ya. Ya, di sini butuh 5S Luxury Drug Gift Box untuk mendapatkan Dark Titanium Paladin Helmet dan Dark Pendant baru lainnya ya. Oke, dan kalian butuh Dark Gift Box 2, Red Gift Box 2, Yellow Gift Box 2. Masing-masing 10 berarti ya, 10 material buat dapetin 1S atau 5S gitu ya. Ini ada Spy Copy Drone, apakah ini bakal worth it buat diambil buat Counter Crow, gua enggak tahu. Ada Grid Drop, ada Sudim Magnet Titanium, Sudim Sepatu, Bubble Scarecrow bagus kalau kalian main Nika atau Obut ya. Diamond Super Copy Dimension Copy Drone ini ya, bagus juga. Oh, ini ada Black Hole Shooter nih. Menarik sih buat Obut. Buat Crow ya. Belum pernah gue pakai itu pendant. Oke lah, kita kejar dulu. Kalau misalkan down murah, gue bakal ngambil dua, yaitu Titanium Paladin Helmet sama Black Hole Shooter ya. Gue pengen ngerasain main Crow pakai itu pendant. Oke. Oke, kita milek dulu. Oh, dapat material A. Let's go. Modal 23121, 23121 diamond ya. Ini di Melux ada gak? Box-box plus 5 nggak ada ya. Oke lah, let's go guys. Kita mulai saja, gaskan lah. Sebenarnya agak boring sih gacha pendant di sistem lama kalau ujung-ujungnya bakal dapat harga yang sama kayak di sistem baru gitu. Gue lebih milih sistem baru sekarang karena lebih efisien waktu gitu. Jadi gue ngeditnya nggak terlalu panjang. Walaupun gue ngedit potong-potong doang sih, tapi kayak mager gitu loh. Ini kita gacha barbar aja ya. Semoga ini nggak lebih busuk dari event pendant yang minggu lalu sih. Minggu lalu 11.000 coy, Krosus. Ya berarti sesuai tebakan gue ya, atau tebakan lu pada yang nebak di dukun event semalam.
yang dimana bakal ada event drug di awal bulan. Selalu kayak gitu sih, event drug selalu di awal bulan sih, gak mungkin di akhir lagi kayaknya, karena beberapa bulan terakhir emang kayak gitu jadwalnya. Astaga, 1000 diamond mana ada ini, A plus berak lah. Oke lanjut, eventnya sampai tanggal 10 Mei ya. Berarti mungkin bakal jadi balik lagi jadwal event ke semula. 10 Mei itu hari Jumat guys. Gue pikir negatif thinking gue adalah, gue pikir bulan ini tuh masuk lagi ke jadwal event yang dimana bakal bebarengan gitu, event kartu sama event pendant. Ternyata enggak. Enggak tahu, mungkin GM mikir-mikir kali ya, mau bikin event apa gitu di minggu sekarang, makanya event pendant diundur. Berarti agak enggak adil sih, karena cuman kan harusnya durasi event pendant tuh 3 hari setengah gitu. Sekarang cuman 2 hari setengah gitu, dari Rabu ke Jumat. Dan ya, seperti yang gue duga sih, ini bakalan susah ya. Kalau misalkan susah, gue bakal lanjut ke live streaming aja guys. Kita milik dulu bentar. Oke lanjut. Misalkan kalau ini taruhlah, tadi kan modal gue 23 ya. Kalau misalkan gue 5000 gak dapet sama sekali material A+, gue bakal lanjut ke live streaming coba ya. Sekalian ngetes PC gue masih blue screen atau enggak. Ini sih gue bawa record sama tadi buka-buka YouTube. Lancar sih, soalnya gue udah benerin juga tadi beberapanya Windowsnya ya, gue udah update atau segala macamnya. Semoga sih aman sih, problem solved semoga ya. Ini sumpah lah Ed, dah ini event pendant lu niat gak sih? Ini bikin event pendant gila gak sih? 3000 diamond kagak dapat 1 A+ pun, gila banget asli. Coba gue bakal coba di nih 10 tuh udah tuh. A+nya kagak nongol sama sekali, berak. Gue akan coba di bahasa Thailand. Let's go. Oke, gue sudah ganti ke bahasa Kapung Hap. Bahasa player yang disayangi sama GM. Kita lihat nih. Kita lihat nih, OTW 5000 diamond, masa enggak dapat satu pun A+ mah tai sih. Sumpah astagfirullahalazim. Asli. Gua skip bodo amat deh, enggak dapat Black Hole Shooter dah enggak dapat. Gua coba semaksimal mungkin ya, 5000 diamond enggak dapat 1 A+ kan apa sih? Lu mau ngapain maksud gue? Bikin event baru kalau misalkan player kagak dapat itu event gitu. Tuh dapat satu, gua harus ngeluarin 3000 diamond dulu buat dapetin satu material plus. Kacau. Ampun dah. Ini apa, cok? Ini event apa, woi? Woi, event apa ini, woi? Ada enggak sih eventnya? Ada enggak sih materialnya maksud gua? Masa 1 A plus 3000 diamond, otak lu di mana? Edah. Parah. Ya, 1S guys. 3000 diamond 1S. Mantap. Oke, lanjut. Ah, elah, pusing banget ya gua. Di-spam please, sudah di-spam udah. Yuk, 2, ay 1 guys. Oke, lanjut. Oke. Mana ini? Mana satu lagi. Ayo dong, ah elah. Apa sih itu, kotak kado hitam? Bukan itu, woi, buset. Udah banyak banget itu kotak yang bukan hitam ya. Jangan yang bukan hitam, yang hitam. Langsung 2 gitu kayak, ya ilah. Pelit banget jadi orang. Lu orang bukan sih GM, lu medi. Gua rasa sih. Soalnya red lu dajal. Dajal temennya medi. Ah elah. Begini doang loh. Begini doang udah. Kacau sumpah rednya. Ya udah OTW pengen 5000 diamond, hasilnya baru kayak gini doang. Ini udah kacau sih. Ini red event pendant udah ngaco sumpah. Enggak, maksud gua kayak enggak beda jauh gitu loh red eventnya sama kayak kartu recolor.
irisannya terlalu tipis gitu buat membedakan antara event kartu recolor sama event pendant. Gak usah kartu recolor deh, event card throw aja deh. Masa begini sih anjret. Gua saranin buat kalian yang mau gacha event pendant, persiapkan diamond kalian yang banyak ya. Pokoknya persiapannya udah sama kayak kalian pengen ngejar event kartu meta gitu. Ini begini coy, sedih banget loh. 6000 diamond cuma dapat 2S. Sedih gak sih lu? Tapi bong, gua 6000 diamond udah dapat 2 pendant. Lu tau bacot gak? Gak semua seberuntung lu, anak GM. Ala, bacot, bacot. Si paling hoki. Oke guys, sampai diamond gua 15.000 masih belum dapat nih pendant, gua bakal sudahi saja video ini ya. Udah capek gue. Kita lihat ya, diamond gua tinggal 15.000 nih. Apakah gue sudah down pendant atau sebelum diamond gue 15.000 deh. Semoga gue udah down pendant ya. Ah elah, rusak banget, rusak rednya. Oke, 18 ribai. Let's go. Eh bentar, gue jualan pendant dulu. Oke lanjut, 3000 diamond lagi ya. Menuju end stream lagi. Menuju end video. Menuju ending video. Dua kayak gitu. Elah ini mah bener-bener sih. Gua tang-tang kayak gitu bener-bener dia mah ngelunjak. Bener-bener gak dikasih. Ya udahlah guys, capek guys. Ntar ujung-ujungnya dapat dari milek. Percuma lu gacha pakai diamond, ujung-ujungnya dapat material paling susah dari milek. Tolol. Tuh kan bener, dapat dari milek. Ya elah udah kebaca banget dah otak lu GM. Udah bener gua gak ngarang, soalnya udah kebiasaan tuh kayak begini, dapat dari milek ujung-ujungnya. Bukannya gak bersyukur, cuman gua mempertanyakan gitu. Kita gacha pakai diamond buat apaan kalau gak dapat dari situ gitu material paling susahnya. Kan aneh ya, kan aneh. Harusnya persentase paling tinggi buat dapetin material paling susahnya kan di gacha gitu, bukan di milek. Aneh banget asli. 2S lagi guys. Berarti tinggal 14. Udah gila 14. 4A plus material si kotak hitam itu ya. Ya elah, 2000 diamond guys. Teori tukar apa ya? Teori tukar coba guys. Kita tukar dulu ya ke material S, apakah hokinya ngebus. Let's go. Gua udah habis banyak guys. Ini udah habis 7000 diamond. Kacau. Kacau. Kalau begini caranya kan yang mendingan dipakai gacha baru kan ya. Kalau misalkan ujung-ujung 7000 diamond, 8000 diamond gitu habisnya. Daripada ketimbang gacha lama. Kagak efisien waktu. Diamond juga keluarnya sama aja gitu. Ah, elah. Capek. Oke lanjut, 2S lagi. Kemana itu material A plusnya? Hah, elah. GM. Goblok. Ini mana material plusnya woy? Kalau nggak material A plus, material SK langsung gitu ya elah. 1000 diamond guys, menuju akhir video. Emang kampret nih GM, sumpah. Hancur banget rate-nya, gila. 8000 diamond cuma dapat 3S. Ah elah. 8000 guys, 8000 diamond. Ya elah. Mana material S ya woi? Material S ya. Material A plus ya. Pakai teori tukar malah burik. Alah. Ah udahlah, capek gue guys. 500 lagi guys. Gue lanjut gacha sendiri aja deh nanti. Gue tabung dulu diamond gue. Kacau anjrit. Begini banget rate-nya. Kagak dapet loh cucu.
Hah, elah, 3S doang. 8.000 diamond 3S. Hah, elah. Dapat tuh baru tuh satu lagi. Udah terakhir deh. Terakhir deh itu dapat. Yaudah guys. Capek guys. Udah habis 8.000 diamond lebih, cuma dapat segitu hasilnya. Gua akan lanjut sendiri aja. Daripada ujung-ujungnya gua naik darah emosi. Ah elah, nggak benar-benar lu bikin red event pendant asli. Benar-benar dah lu bangetan kebangetan. 8100 diamond hasilnya begini. Ya, kecewa banget asli. Ya udah guys, kalau kalian ngejar event pendant drug kali ini kalian habis berapa? Silakan flexing di kolom komentar, gue pengen lihat. Atau kalian lebih busuk daripada gue, 8.000 cuma dapat 1S bang. Wah mantap, bahagia gue. Bercanda. Yaudah, kalau kalian suka dengan video-video gue, jangan lupa like dan juga subscribe. Kita ketemu lagi di konten berikutnya. Let's go. Kok let's go? Stefanal.